Kesempatan berdua, bebas pisan. Hansip, ini kopinya. Aduh, Neng Imah cantik, terima kasih. Makasih Pak Hansip. Ya. Puisinya bagus deh. Nyontek di mana? Atuh, itu mah bukan puisi. Tapi itu mah surat A.A. Hans buat Neng Imah begitu. Surat surat cinta maksudnya? Aduh. Itu maksudnya. Bagaimana? Maksudnya apa Pak Hansip? Tulisannya Pak Hansip bagus ya? Iya tuh. Ini bagaimana Cici? Assalamualaikum. Bong, saya izin nih mau belajar bahasa Betawi, soalnya kan saya tinggal di Jakarta ya. Enggak apa-apa teh, itu namanya membudayakan bahasa Betawi. Silakan, gua malah senang itu. Pem, tolong bikinin surat cinta ya. Wah, siap Pak RT. Siap. Oh, siap. Pen, jangan lupa, gue juga bikinin satu ya. Mau buat siapa? Engkau kan udah tue. Gue buat tukang lepet yang di pengkolan. Pak RT, saya keliling dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati nyebrangnya. Nyebrang tetap aja nyebrang Pak RT, bukan nyebrang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Neng Dinda. Aduh, anak Umi teh kenapa gelis? Ya ampun. Aduh, ini kenapa Neng Dinda ya Allah? Keserempet sepeda Umi. Ih, kamu mah gak hati-hati atuh dah. Kan Umi teh udah bilang. Jangan deket-deket sama orang yang Umi gak suka. Jadi nyetekan begini tuh. Jadi celaka kamu, Teta. Kamu mah, mana gak apa-apa kan? Ada apa nih? Dinda kenapa? Dinda keserempet sepeda, Pak Ustaz. Kayaknya kakinya keseleo deh, Pak. Astagfirullahaladzim. Mi, bawa ke dalam. Ya udah, siapa namanya nih, Teh? Nina, Bu Haji. Bantuin atau masuk ke dalam yuk. Riri, duduk. Duduk. Iya, Pak Ustaz. Enggak apa, Mi. Benar. Kamu hati-hati atuh. Astagfirullah. Pak Ustaz, saya masih pakai. Oh, enggak apa-apa. Iya. Doro, ini kopinya. Mbak, kalau masuk bisa salam dulu gak sih? Sudah Doro, tapi Doro gak dengar dan gak jawab. Yaudah ini buatmu mau ngapain? Mau naruh kopi. Taruh di meja. Bareng Doro. Assalamualaikum. Doro, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Assalamualaikum Ustadz Rehan. Mobil gua mana? Ustadz Rehan. Harusnya gua yang nanya sama lu. Ini kenapa 100 juta? Janji lo sisanya 200 juta. Belum ada. Tapi gue minta balikin dulu mobil gue. Sisanya bakal gue kasih, ngerti gak? Kalau lo belum ada uangnya, mobil lo gak bakal gue balikin. Ton.
Waalaikumsalam. Aduh, nggak ada perubahan. Bang Didin, nih cobain Roma sandwich baru. Mantap. Dis, bagi ya satu. Bismillahirrahmanirrahim. Krimnya tebal dan penuh. Jelas dari Roma. Oi, Gaim. Gimana ininya? Alhamdulillah, Bang. Aman. Alhamdulillah. Gitu dong. Berarti sekarang manajemen kita punya dua ustadz. Yang pertama Ustadz Rehan, yang kedua Ustadz Sodri. Udah dong Din. Jangan nyebut-nyebut saya dengan Ustadz Sodri. Nervous grogi saya baru hilang. Jangan jadi provokator. Pokoknya udah jangan ngusulin saya lagi. Tausiah gantiin Ustadz. Udah titik. Bang, Abang gak usah khawatir. Ntar juga jadi terbiasa. Tadi juga lancar kan? Hari ini luar biasa Bang Sodri. Jamaahnya wanita-wanita muda. Terus. Dan belum menikah semuanya. Terus gimana? Bang Sodri di atas mimbar bertanya kepada para jamaahnya. Terus? Adakah yang mau menikah dengan saya? Terus jawabannya apa? Mereka semua kompak menjawab. Jawab apaan? Nggak mau, Ustadz Sodri ketuaan!